Selebritas dan seniman Dorce Gamalama meninggal dunia pada hari Rabu 16 Februari 2022 pada usia 58 tahun. Kabar ini datang setelah seleb senior serba bisa itu dikabarkan sakit selama beberapa waktu terakhir. Ia meninggal jam 7 lewat tadi pagi di Rumah Sakit Pertamina, kata Hetty Sotjaya, selaku kerabat mengonfirmasikan kabar tersebut seperti kepada awak media. Terpisah, Hetty mengatakan Dorce Gamalama meninggal di dunia akibat terpapar virus corona, sehingga sang pembawa acara itu akan dikuburkan sesuai protokol COVID-19. Jadi meninggalnya karena COVID, jadi nggak dibawa pulang, jadi dikemasnya di rumah sakit, ungkap Hetty seperti diberitakan di berbagai media. Belum tahu pemakamannya di mana, mungkin hari ini, mohon doanya dan maaf atas kesalahan beliau, tuturnya. Dorce Gamalama meninggal dunia usai dirawat intensif selama beberapa hari di rumah sakit. Diketahui, ia menderita diabetes dan sempat tak sadarkan diri. Selain diabetes, Dorce Gamalama juga mengidap sakit batu ginjal pada tahun 2019. Menurut keponakan Dorce yang bernama Mimi, Dorce sudah sering bolak-balik rumah sakit sejak pertengahan 2020 hingga puasa 2021. Saat dirawat di rumah sakit, Dorce Gamalama sempat membuat video yang ditujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam video itu, Dorce mengaku butuh bantuan untuk biaya perawatan. Keluarga Dorce membenarkan video tersebut. Mereka juga mengungkapkan bahwa biaya pengobatan Dorce selama ini telah ditanggung pemerintah melalui badan usaha milik negara, sehingga Dorce mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dorce terlahir dengan nama asli Dedi Yuliardi Aisyadi pada tanggal 21 Juli 1963. Ia merupakan satu komedian yang mengawali karirnya sebagai pelawak dengan berpura-pura menjadi perempuan. Guna mendukung penampilan di atas panggung, Dorce melakukan operasi ganti kelamin di Surabaya pada tahun 1983. Ia kemudian lebih dikenal dengan nama Dorce Gamalama yang diambil dari Gunung Gamalama di Pulau Ternate, Kepulauan Maluku. Semenjak itu namanya semakin dikenal di dunia hiburan. Ia kerap tampil sebagai seorang pembawa acara televisi, salah satunya dalam talk show Dorce Show di Trans TV pada tahun 2005 yang lalu. Begitulah informasinya.